Halo semuanya, jumpa lagi di channel MG. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi menarik yaitu tentang bagaimana cara membuat kurikulum vitae online dengan mudah, dan template-nya pun sangat menarik dan gratis tentunya untuk kita gunakan. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, kita langsung saja. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai tutorialnya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja, kita coba buka browser. Oke, kita ketikkan situsnya itu canva.com. Oke, kemudian ini banyak sih, bisa bikin template presentasi juga, media sosial, video gitu kan. Tapi kali ini saya fokus dulu untuk buat kurikulum vitae yang menarik di aplikasi Canva ini. Oke, kita ambil menu template, kemudian di pribadi ini kita ambil reason. Oke, di sini sudah ada beberapa template, banyak sekali template yang menarik yang bisa kita gunakan. Kita lihat dulu, nah, kita coba yang ini. Oke, tampilan template-nya seperti ini. Kalau sesuai, kita coba langsung klik sesuaikan template ini. Oke, yang pertama kita coba edit ya. Kita langsung edit di sini. Yang pertama, foto ini kita hapus dulu. Hapus gambar, kemudian kita ganti dengan foto kita. Caranya, ambil pada bagian kiri ini, kita unggah dulu foto kita tadi. Di sini kebetulan sudah saya unggah, tapi caranya gampang sekali. Ini coba kita hapus dulu, kemudian kita upload kembali. Kita ambil fotonya. Ini foto, kemudian kita drag aja. Nah, ke bagian sini, kemudian kita drop. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Jadi simpel sekali teman-teman membuat kurikulum vitae di sini. Oke, kemudian kita klik, kita sesuaikan, kita drag ke posisi ini. Nah, langsung pas di situ posisinya. Kemudian kita ganti namanya MHDKB di sini, bottom sedikit. Nah, lagi di sini kita bikin YouTuber pemula. Oke, ini tinggal kita ganti dengan nomor telepon kita, alamat email, kemudian alamat tempat tinggal. Pendidikan juga, ini semuanya bisa kita ganti. Kemudian kalau udah selesai diganti semua, tinggal kita menyimpannya. Bisa kita download. Kemudian opsinya ada beberapa opsi di sini. Bisa berbentuk gambar PNG, JPEG, PDF standar, kemudian cetak PDF. Nah, ini yang direkomendasikan oleh aplikasi Canva ini karena mendukung multi halaman berkualitas tinggi katanya. Oke, kita ikuti aja nih rekomendasinya. Kemudian kita unduh. Oke, ini proses unduhnya di bawah. Oke, kita coba buka. Nah, langsung jadi nih kurikulum vitae kita, menarik sesuai apa dengan yang kita harapkan tadi. Templatenya sudah sesuai, jadi kita langsung edit dan bisa kita langsung download. Dan ini semuanya gratis. Oke, demikian saja tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang like langsung di like, yang tidak suka di dislike saja. Oke, terima kasih sudah menonton